Menu terbaru di Rumah Makan Makna. Homemade daripada Cik Jun . Jom jalan makan bersama Nazim dan Jana. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam Nazim Jana Channel. Okay guys, hari ni kita nak buat video jalan makan. Kita nak pergi satu lokasi kedai makan, iaitu Rumah Makan Makna di Parit Jawa guys. Apa yang special kedai ni? Kalau kita pergi dekat Facebook page Rumah Makan Makna ni, rating dia 5 . So kemudiannya, apa menu special kat sini ialah nasi ayam Hainan . Nazim peminat nasi ayam, so kita nak rasa nasi ayam kat sini. Kemudian kita ada tengok satu dia punya menu wantan soup . Itu pun menarik. Jom ikut kami, kita nak tengok lagi apa menu-menu lain yang ada kat sana. Kita makan sama-sama, jom ikut kami. Okay guys, kita dah sampai Rumah Makan Makna ni . Jom. Pagi pun ada orang dah makan nasi ayam . Tu yang special dia, kita nak tengok apa yang ada kat sini lagi. Jom ikut kami. Okay guys, untuk Rumah Makan Makna ni, dia beroperasi daripada pukul 7 pagi sampai 1 tengah hari. Dia tutup pada hari Jumaat. Bagi yang nak makan di Rumah Makan Makna ni, boleh waste je Rumah Makan Makna. Okay, boleh waste ataupun Google Maps lah. Rumah Makan Makna, boleh jumpa terus. Okay guys, kita bersama dengan Cik Jun . Di Rumah Makan Makna ni. Okay Cik Jun, boleh ceritakan sikit tak konsep kedai makan untuk Rumah Makan Makna ni? Okay, macam warung-warung lain, kedai makan lain, pagi kita ada breakfast, macam mi hoon goreng, mi goreng, nasi lemak. Lepas tu sekarang ni dah jadi satu trend, pagi diorang dah breakfast dengan nasi ayam. Yang tu yang kita rasa macam pelik . Start pukul 8 pagi dah ada nasi ayam . Dah ada nasi ayam. So sekarang kita dah, selalu kan kalau orang mau biasa pagi breakfast mi rebus dengan sate. So sekarang Rumah Makan Makna dia macam buat satu macam lain . Lain sikit. So breakfast pagi kita makan nasi ayam. So semua dah ada lah nasi ayam dia. Yang ada kat belakang ni, ini yang terbaru . Ini yang saya perasan ni, ayam belada haka. So dia tak berapa pedas, tapi just sedap lah. Sesuai lah kalau untuk pagi breakfast tu. Ciptaan menu sendiri . Okey baik. Kita nak tanya Cik Jun juga. Wantan soup tu dibuat oleh Cik Jun sendiri . Ya, saya buat sendiri. Homemade, saya tak beli yang ready made ataupun frozen, saya tak beli. Saya buat sendiri. So everyday saya akan buat dalam 300 pieces. Eksklusif . Maksudnya 300 tu habis-habis lah. Habis-habis lah. Jadi kalau siapa yang nak rasa ada datang awal lah. Kadang-kadang kita biasa kan, kita tak tahu, kadang-kadang sampai pukul 1 ada lagi . Untuk jangan sampai customer yang jauh tu itulah datang tak ada nanti. Kewa nanti. Okey, kemudian kita nak tanya, kita ada tengok dekat Facebook page Rumah Makan Makna ni. Ada menu nasi berani . Boleh cerita sikit tak nasi berani tu, kalau subscribers, penonton-penonton, anak-anak mua ataupun yang balik ke kampung mua ni, nak singgah kedai makan Makna ni, nak dapatkan nasi berani Makna ni, hari apa yang dijual ni . Okey. Sebenarnya nasi biryani dan nasi ayam ni ke Rumah Makan Makna dah 30 tahun tau. Bukan baru lagi. Sejak daripada saya umur saya 20 lebih. So mak saya dah buat damiaga nasi ayam dengan nasi biryani ni. So yang nasi ayam everyday, tapi kalau nasi biryani ayam, ayam masam merah, daging biryani, kambing biryani, kita akan buat awal bulan minggu pertama setiap bulan lah, satu hari saja. Satu hari saja. Tengoklah kalau hari tu jatuh pada hari satu lah kita buat. Setiap bulan. Sebab sekali . Satu kali saja. Tu menu special . Okey baik, terima kasih Cik Jun . Sama. Okey guys, yang nak mencuba makan nasi ayam dengan suasana kampung, boleh datang di Rumah Makan Makna. Okey guys, nasi ayam kita dah sampai . Okey, terima kasih. Jom kita tengok dia punya tekstur nasi ayam dia . Tu dia guys, lembut perut . So ini betul lah kalau kata Cik Jun tadi, 30 tahun pengalaman buat nasi ayam . So ini tekstur nasi ayam di Rumah Makan Makna. Okey guys, ini adalah menu-menu ayam Hainan yang ada di Rumah Makan Makna. Yang pertama ni kita ada ayam belada haka, kemudian kita ada ayam goreng Hainan, kemudian kita ada ayam kukus Hainan, dan last sekali kita ada itik goreng Hainan . Semua ni yang menjadi pilihan lah kalau orang datang di Rumah Makan Makna ni. Kemudian juga kita ada wantan soup . Wantan soup ni lah antara penyebab yang kita nak datang sangat ke Rumah Makan Makna ni. Tu dia, tengok tu.
Okey, jom kita makan. Kita rasa. Ni dia guys. Ah, putih, bersih. Okey dia tu guys. Lembut juicy memang cantik dia punya kukus dia. Cantik ayam dia, tekstur ayam dia. Guys, ni kita nak rasa pula yang terbaru menu terbaru di Rumah Makan Makna, ayam belah dahaka Ini kira KD itik Hainan goreng Tu guys, tekstur itik. Okay guys, untuk ayam Hainan di Rumah Makan Makna ni semuanya sedap. So korang boleh pilih mana yang korang berminat, yang korang suka. Dan juga untuk orang yang suka makan itik, so boleh datang ke Rumah Makan Makna, boleh dapatkan itik Hainan goreng dekat sini. Okay guys, dan yang terakhir kita nak review untuk Rumah Makan Makna ni, iaitu wonton soup dia ni. Yang ini yang sangat menyebabkan kita nak datang ke Rumah Makan Makna ni. Wonton soup ni susah nak cari kat kedai orang kita Jom kita rasa, jom. Dalam dia dah ada cili potong dengan daun sup Okey, kita nak makan dia punya wantan dia. Bismillah. Sangat-sangat lembut Dia punya tekstur wantan dia tu sangat-sangat lembut. Kalau kita goyang macam gini pun memang lembut sangat So, kalau datang Rumah Makan Makna ni, kena order ni. Wantan soup ni. Memang sangat-sangat lembut. Tekstur dia dan isi dalam tu memang sedap tak tahu nak cakap macam mana. Memang sedap Wantan soup di Rumah Makan Makna. Kena cuba ni. Okay guys, so sekarang kita nak tanya Nazim. Macam mana makan nasi ayam di Rumah Makan Makna? Sedap tak? Sedap. Baik guys. Okay guys, ni kita nak tunjukkan wantan homemade daripada Cik Jun tu dia. Sangat-sangat lembut kita dah makan tadi. Dia punya tekstur luar dia tu. Jadi guys, kita tengok Cik Jun buat. So, yang berkunjung ataupun yang balik ke Muar ataupun orang Muar yang tonton video ni, so kena cuba ni. Ni dia. Wantan soup di Rumah Makan Makna. Homemade ni kita ambil video ni nak tunjuk pada subscribers ni, penonton-penonton video Nazmi Yana. Tengok sendiri. Payah nak cari wantan dekat kedai orang kita Okay guys, kita dah siap makan. So sekarang kita bersama dengan Makna. Okay, di Rumah Makan Makna. Inilah Makna. Okay, Makna, okay, Nazmi Yana Channel doakan semoga Rumah Makan Makna akan menjadi destinasi pilihan makan dekat Parit Jawa, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan, okay. Amin. InsyaAllah. Semoga lebih ganti. Okay, untuk subscribers yang berada di sekitar Parit Jawa, yang lalu di jalan Parit Jawa, Parit Yusof ni, waste je Rumah Makan Makna. InsyaAllah jumpa. Okay, terbaik. Okay guys, yang baru masuk, yang belum subscribe, support subscribe Nazim Jana Channel guys. Nantikan video seterusnya bersama Nazim dan Jana dalam Jalan Makan.